Kemelut di Cakrabuana jilid 7 harumnya Kangjeng Pangeran telah menjadi harumnya negeri Karben. Banyak orang tua di Sumedang larang bercita-cita putrinya dipersunting jejaka Karben, dengan harapan putrinya dapat bimbingan agama dan beroleh nasib baik. Namun seperti karena pepatah, bambu dalam serumpun tak seluruhnya tumbuh lurus. Satu dua pasti ada yang bengkok. Begitupun yang terjadi pada sementara orang yang mengaku berasal dari Karben. Keharuman Kangjeng Pangeran Santri di Sumedang Larang seperti dijadikan pejakan oleh orang lain untuk mencari kesempatan. Purbajaya yang berbulan-bulan tinggal di wilayah itu punya penilaian lain kepada pemuda bangsawan tampan bernama Yudakara. Di wilayah Sumedang Larang mungkin banyak orang yang menaruh hormat kepada Raden Yudakara namun juga tak kurang yang merasa kecewa terhadap penampilannya. Paling tidak, kekecewaan ini dirasakan oleh keluarga Ki Bagus Sura. Pengetahuan yang didapat Purbajaya, Ki Bagus Sura adalah mantan mertua Raden Yudakara. Dua tahun lalu Raden Yudakara mempersunting Mas Yuning Purnama, putri Tunggal Ki Bagus Sura. Namun belakangan, tanpa dimulai oleh permasalahan, Raden Yudakara menceraikan gadis itu untuk kemudian menikah lagi dengan Nyimas Waningyun Putri Pangeran Arya Damar. Menurut berita yang sampai ke telinga Purbajaya, keluarga Ki Bagus Sura amat terhina dengan peristiwa ini. Dengan rasa bahagia dan penuh harap, Ki Bagus Sura dulu menyerahkan putri satu-satunya karena Raden Yudakara begitu memperhatikannya dan serta-merta menyatakan cintanya. Siapa tak bahagia putrinya semata wayang dicintai bangsawan? Karben Raden Yudakara adalah seorang lelaki gagah, tampan, dan punya posisi tidak sembarangan di karben. Harga diri dan nama baik keluarga itu tentu akan mencuat. Selama dua tahun dipersunting Raden Yudakara, boleh dikata tak ada permasalahan rumah tangga, kecuali Nyimas Yuning sering ditinggal pergi. Namun, semua keluarga memakluminya. Kendati tidak diketahui apa peranan Raden Yudakara di Carbon, namun semua yakin pemuda bangsawan itu suka menerima tugas penting dari Carbon. Keluarga Ki Bagus Sura memaklumi kalau Raden Yudakara sering menghilang, itu karena tugas penting yang tak boleh diketahui umum. Itu tak mengapa. Hanya yang jadi rasa tak suka keluarga Bagus Sura, sikap Raden Yudakara demikian aneh. Bukankah suatu hal yang aneh kalau menceraikan istrinya begitu saja tanpa sebab? Seburuk apapun nasib perempuan, masih lebih berharga di Madu ketimbang dicerai. Aku sudah akan berlapang dada kalau saja anakku di Madu. Si Yuning tak punya dosa, tak punya kesalahan namun secara tiba-tiba diceraikan begitu saja hanya karena Raden Yudakara akan menikahi putri keluarga Pangeran Arya Damar. Kata Ki Bagus Sura dengan perasaan sedih. Malam itu bulan benderang. Purbajaya dimintai tolong mengajar mengaji anak-anak remaja di lingkungan benteng. Sudah hampir sebulan ini Purbajaya tinggal di Puri Ki Bagus Sura. Pemuda ini mulanya tak ada niat untuk tinggal di keluarga ini. Maklumlah, di sana ada janda muda yang kecantikannya demikian dikenal di seputar istana. Para pemuda di sekitar benteng istana baik anak bangsawan maupun hanya pemuda prajurit dan jaga bayab begitu mendambakan cintanya Nyimas Yuning Purnama. Purbajaya tadinya tak mau dekat-dekat dengan wanita sebab masih trauma dengan peristiwa yang menyangkut Nyimas Waning Yun. Namun Ki Bagus Sura dengan penuh harap menginginkan Purbajaya tinggal di Puri untuk memberi latihan mengaji kepada anak-anak Puri, termasuk juga melatih mengaji kepada Nyimas Yuning Purnama. Dimintai bantuan seperti ini, Purbajaya bimbang. Kalau menerima, dia takut dekat-dekat wanita. Tapi kalau menolak itu adalah dosa. Ya, berdosa lah orang yang menolak berbuat kebajikan, apalagi yang menyangkut urusan agama secara langsung. Bukankah dari Karben pun dia diperintah untuk ikut menyebarkan agama bagu? Di wilayah Sumedang Larang, sebetulnya sudah banyak orang yang bisa mengaji. Namun nama orang Karbin sepertinya sudah jaminan mutu. Ini tentu merepotkan Purbajaya yang dikenal sebagai orang Karben. Dia memang bisa mengaji tapi belum pandai benar. Kepandaiannya hanya untuk dilafalkannya sendiri dan bukan untuk diajarkan kepada orang lain sebab takut salah. Namun karena orang telanjur menganggap dirinya sebagai orang Karben yang Akserba. serba, bisa dalam hal agama. Maka purbajaya pun tak berani menolak. Menolak artinya merendahkan martabat karbian sendiri, dan purbajaya tak mau itu. Itulah sebabnya dia terima permintaan ini sambil dirinya sendiri pun cepat mempelajari apa-apa yang kelak dibutuhkan dalam mengajar. Dia tak mau kelihatan oleh muridnya kalau dia, sebagai guru dari karbian, malah kelihatan bodoh tak tahu apa-apa. Namun demikian, jadi guru mengaji di keluarga ini bisa pula jadi keperluan khusus baginya. Semenjak mendengar bahwa Raden T. Yudhakara pernah jadi menantu keluarga ini, dia jadi tertarik ingin menyelidiki lebih jauh perihal keberadaan pemuda bangsawan itu. Perilaku Raden Yudhakara perlu disimak. Menurut hemat Purbajaya, Raden Yudhakara seperti memiliki kepribadian ganda. Sekali waktu terlihat baik, namun sekali waktu malah menampakkan kebalikannya. Ini misteri dan perlu diselidiki. Menurut pengetahuan yang didapat, Raden Yudakara mengemban tugas penting bagi Carbon, yaitu memata-matai kegiatan pajajaran. Namun pihak pajajaran pun sebenarnya tengah menggunakan pemuda bangsawan ini sebagai matu-matu yang ditempatkan di Carbon. Carbon beranggapan bahwa Raden Yudakara tetap bekerja untuk Carbon. Sementara orang Pajajaran pun menduga pemuda ini bekerja untuk mereka. Mana yang benar dan mana yang paling merasakan kebenaran pekerjaan Raden Yudakara yang sebenarnya? Purbajaya tak tahu. Namun Yanak Elas, peranan Raden Yudakara sebenarnya bisa membahayakan semua pihak. Beberapa lama dia melakukan perjalanan bersama pemuda itu, Purbajaya mendapatkan bahwa Raden Yudakara adalah tetap orang misterius. Purbajaya masih ingat ketika melakukan perjalanan ke puncak Cakrabuana. Raden Yudhakara tahu sekali bahwa di puncak gunung itu secara tak sengaja akan terjadi pertemuan antara pasukan Kardin dan pasukan Pajajaran. Namun demikian, Raden Yudhakara sepertinya tak berniat untuk mencegah pertempuran. Malah ada kesan dia membiarkan pertempuran berlangsung. Pertempuran di puncak Cakrabuana memang jadi berlangsung. Pasukan Kardin dan Pajajaran saling bantai. Dan Purbajaya sungguh tak mengerti, mengapa Raden Yudhakara ketika itu tetap sembunyi serta secuil pun tidak berniat melibatkan diri dalam urusan itu? Perilaku Raden Yudhakara amat membingungkan. Hal yang tak disenangi lainnya, menurut penilaian Purbajaya, Raden Yudhakara adalah seorang pemuda yang romantis. Dia selalu menyenangi wanita cantik kalaupun tak disebutnya sebagai hidung belang. Di sepanjang perjalanan antara Karbyang dan wilayah Talaga, kerjanya hanya menggoda kaum perempuan saja. Raden Yudakara pun terkesan tidak menghormati sesama kaum lelaki dalam upaya mendapatkan cinta, buktinya Kendati Raden Yudakara tahu bahwa Purba jaya menaruh hati kepada Nyimas Waningun, dan mohon pertolongan untuk mengurusnya, namun belakangan diketahui kalau sengcomblang itu sendiri yang makan mangsanya. Barangkali Raden Yudakara ini orang yang kaya akan siasat licik dan pandai merekayasa keadaan sehingga semua permasalahan pada akhirnya menjadi keuntungan bagi dirinya. Kalau tak begitu, tak nanti sanggup mempersunting Nyimas Waningun. Perlu taktik yang hebat dalam upaya mengenyahkan Raden Ranggasena, tunangan Nyimas Waninyun Siasat. Apa yang dijalankannya sehingga sanggup menundukkan perangai Pangeran Arya Damar yang keras dan telah berhasil menempatkan bangsawan itu sebagai mertuanya, Purbajaya tak bisa menduganya. Ya, Raden Yudakara sungguh misterius. Dan Purbajaya harus menyelidikinya mungkin penyelidikan bisa dimulai dari rumah bangsawan ini. Raden Yudakara punya masalah lebih besar ketimbang urusan pertikahan. Gumam Purbajaya di saat santai mengobrol dengan Ki Bagus Sura. Pendapat Purbajaya ini hanya dijawab dengan dengus ejekan dari Ki Bagus Sura. Purbajaya menatap lama ke arah wajah orang tua yang kepalanya diikat kain ikat kepala jenis lohan ini. Maafkan bila saya menyinggung perasaanmu, Sambung Purbajaya, sebagai sesama orang Karben, kau tentu akan memihak bekas menantuku itu," Purba Ki Bagaos sura berdesah kesal. Purbajaya tadinya akan menyamuaikan kalau dirinya pun tiada suka keada Raden Yudakara. Namun maksud itu diurungkannya. Tak baik dengan orang baru malah menjelek-jelekan orang lain. Namun Purbajaya pun tak mau mengaku kalau dirinya kini sedang jadi anak buah pemuda misterius itu. Kalau diakatakan, Ki Bagus Suramalah akan memandang lain pula kepadanya. Sesama orang Karben. Gumam Purbajaya, "Tak ada hubungannya dengan ini. Yang baik akan tetap baik sementara yang le akan terlihat jelek." Kata Purbajaya seperti bicara kepada dirinya sendiri. Syukur kau berpandangan begitu sebab aku sendiri telah keleiru menafsirkannya, Ki Bagaos Sura membalas dengan lelahan napas, semua orang sumes dan larang amat hormat kepada Kang Jeng Susuhonan Jati. Tak nyana tidak semua orang punya perangai sama, kata Ki Bagaos Sura lagi. Dia duduk bersilsa di paseban sambil memijit-mijit betisnya sendiri. Hari ini Ki Bagus Sura baru saja berlatih kewiraan. Purbajaya memuji kepada orang tua ini yang amat rajin melatih tubuhnya. Katanya, di zaman kini orang hanya bisa mempertahankan keberadaan dirinya melalui kepandaian. Kalau tak memiliki apa-apa, segalanya akan kalah dari yang lainnya. Engkau orang baik, Purba, kata Ki Bagus memuji dengan jujur. Jangan terburu-buru menilai orang, nanti keliru lagi. Purbajaya tersenyum mendengar pujian ini. Secuil pun dia tak bangga dengan pujian sebab menurutnya, hal ini hanya akan mengurangi kewaspadaan saja. Tutur bahasa musopan memikat, lanjut ki bagus surah lagi. Purbajaya hampir saja mengatakan kalau Raden Yudhakara pun tutur bahasanya sopan dan memikat. Siapapun yang bicara dengannya pasti mudah percaya. Maksud ucapannya diurungkan. Dia tetap tak mau orang Sumedang larang tahu kalau dirinya punya hubungan dengan Raden Yudakara. Tutur bahasa belum menjamin nilai kemanusiaan. Banyak yang harus dilihat secara keseluruhan, lagi-lagi Purbajaya tersenyum. Percakapan terhenti manakala dari halaman muncul seseorang. Purbajaya menatap ke arah halaman dan kebetulan orang yang baru datang pun sama menatapnya. Maka dua mata beradu pandang. Namun Mata Purbajaya kalah duluan. Purbajaya menunduk. Dia kalah sebab lawannya adalah sorot mata seorang gadis. Sorot mata gadis itu tak begitu tajam bahkan ada kesan kuyut tak bersemangat. Namun entah mengapa, Purbajaya tak sanggup melawan tatapan itu. Itu adalah tatap Matunyi Mas Yuning Purnama, putri tunggal Ki Bagus Sura dan yang kini telah tidak memiliki ibu lagi karena meninggal. Mungkin begitu. Mengapa orang tuanya menamakannya Purnama? Met Nyimas Yuning matanya redup seperti Purnama menjelang pagi. Atau keredupan itu, apakah karena Dira oleh nasib malang perbuatan Raden Yudakara? Sungguh kejam pemuda bangsawan itu. Dia menyeplekan kehalusan perasaan wanita. Silakan Nyimas duduk. Sudah lama saya menanti kalian, Eyeha. Mana para santri lainnya, purbajaya mempersilakan gadis anggun itu duduk di balai-balai Paseban. Sungguh jahat, Raden Yudakara. Mengapa gadis secantik ini dibuang begitu saja sehingga nasib Nyimas Yuning terpuruk menjadi janda? Lagi-lagi hati purbajaya memarahi Raden Yudakara. "Saya ke sini untuk memberitahu santri lain tak bisa hadir," jawab Nyimas Yuning dengan suara halus dan merdu dia duduk berhadapan namun agak merentang jarak. Karena apa Purbajaya mengerenyitkan Dai. Ada kegiatan lain di pakalangan, Arna, Ki Dita, jawab gadis itu. Maafkan, aku tak beritahu sebelumnya, potong Ki Bagus Sura, Ki Dita memang suka memotong pekerjaan orang. Sudah jelas hari ini anak-anak belajar mengaji, malah diajaknya latihan kewiraan, ungkap Ki Bagus Sura dengan nada tersinggung. Sudahlah, Ayah Handa. Kan saya tetap datang dan saya mau belajar mengaji. Tutur Nyimas Yuning seolah mencegah ayahnya terus-terusan mengomeliki Dita. Purbajaya tersenyum pahit. Di mana-mana persaingan selalu ada, tidak pula di kalangan penghuni Istana Sumedang Larang. Dalam beberapa bulan saja, Purbajaya pun sebetulnya telah mengenal situasi. Di kalangan pejabat Sumedang Larang memang ada sementara orang yang bersaing ingin paling dekat dan paling dipercaya penguasa. Kidita ini anak buahnya Ki Sanja, pejabat yang jadi pesaing utama Ki Bagus Sura. Mereka tidak bermusuhan secara berterang, namun satu sama lain tidak saling menyukai. Di Puri Bagus Sura, kegiatan utama adalah mengajar remaja mengaji, sementara di Puri Ki Sanja belajar kewiraan. Dua puri ini saling berebut pengaruh dalam memberikan pengajaran. Kadang-kadang waktunya suka bersamaan, seperti hari ini misalnya. Malam ini bulan lagi purnama. Barangkali waktu yang tepat untuk bermain-main di pakalangan, Ayahanda, tutur Mas Yuning sepertinya membela Ki Dita. Ya, mungkin kau benar. Gumam Ki Bagus Sura, sekarang, bagaimana kau mengaji sendirian? Purba, Apakah engkau mau mengajari anakku sendirian saja? Purbajaya tak bisa menjawab serentak, kecuali menatap Nyimas Yuning. "Saya hanya melihat kesediaan Nyimas saja," jawab Purbajaya pendek, atau sebetulnya Nyimas pun ingin ikut latihan kewiraan. "Saya tahu, di zaman kini banyak wanita menyukai ilmu kewiraan juga," kata Purbajaya lagi, masih menatap gadis itu. Nampak Nyimas Yuning menggelengkan kepala sambil tersipu. Saya tak menyukai kekerasan, kilahnya menunduk. Dan ketika menunduk itu, ujung rambut di pelipisnya bergoyang pelan. Indah sekali. Purbajaya terpana. Dan untuk yang kesekian kalinya Purbajaya menatap lagi. Kini tatapnya sempurna menyapu ke seluruh wajah gadis itu yang bundar dan halus. Dan Purbajaya sadar. Hampir saja dia menampar pipinya sendiri. Dia malu. Malu pada siapapun. Kata Paman Jaya Ratu, pandangan metu yang pertama mungkin murni tapi pandangan kedua adalah setan yang menggoda. Jadi kalau dia pandang keelokan wanita terus-menerus, bukan lagi sekadar mensyukuri keagungan Tuhan, melainkan sudah gangguan setan agar berakhirnya melonjak naik. Purbajaya merasakan kalau sepasang pipinya terasa panas saking malunya sebab nyatanya perbuatan dirinya diketahui pasti oleh Ki Bagus Sura. Bagaimana, Nyimas? Maukah engkau mengaji sendirian saja? Maksudku, hanya berdua dengan Purbajaya tanya Ki Bagus Sura seperti mengandung arti tersendiri. Saya ingin mendalami pelajaran agama. Jawab Nyimas Yuning lirih dan menunduk. Nah layanilah anakku mengaji seorang diri. Jangan khawatir, semakin baik engkau memperhatikan anakku, maka akan semakin baik pula penghargaanku padamu. Ki Bagus Sura melirik ke arah Mas Yuning Purnama dan hal ini amat mengejutkan Purbajaya. Tidakkah orang tua ini punya maksud macam-macam dalam siratan kalimat-kalimat yang diucapkannya? Sebelum sempat berpikir jauh, Ki Bagaos sendiri sudah berjingkat meninggalkan Purbajaya yang ditemani gadis sayur pemurung itu. Ini adalah pengalaman pertama di Adan Nyimas Yuning Purnama berdua berhadapan, disaksikan bulan benderang. Namun belakangan, duduk berduaan di pasban atau di beranda depan bersama Nyimas Yuning Purnama kerap terjadi. Menurut pikir pemuda itu, bisa saja itu bukan sebuah rekayasa agar mereka kerap bertemu. Sebab melihat kenyataannya memang demikian. Nyimas Yuning Purnama begitu bersemangatnya dalam mempelajari agama. Setiap mengaji, gadis itu sepertinya ingat waktu. Kalau Purbajaya tak memperingatkannya, bisa-bisa gadis itu kuat bertahan hingga subuh hari. Namun paling tidak Gadis itu selalu pulang paling akhir, sementara anak santri lainnya sudah lama bubar. Gadis itu malah masih berkutat dengan semangat belajarnya. Tak ada yang melarang Nyimas Yuning Purnama belajar mengaji berlarut-larut, apalagi belajar dilakukan di lingkungan Puri. Ki Bagawas Surapun bahkan terlihat bangga putrinya sungguh-sungguh mendalami agama. Sampai pada suatu saat Purbajaya mendapatkan kenyataan yang mengejutkan. Aku bersyukur kau mau membimbing anakku. Namun akan lebih bersyukur lagi kalau pada suatu waktu engkau pun mau menerima anakku satu-satunya sebagai istrimu, kata Ki Bagus Sura. Tentu saja ini amat mengejutkan Purbajaya. Dia tatap mati orang tua itu dalam-dalam dan Purbajaya mendapatkan keyakinan bahwa ucapan Ki Bagus Sura keluar dari lubuk hatinya paling dalam. Untuk beberapa lama, Purbajaya tak bisa berkata apa. Terlalu cepat baginya untuk memutuskan sesuatu dan apalagi bernama cinta. Nyimas Yuning Purnama cantik. Sama cantiknya dengan Nyimas Waningyun. Bedanya, Nyimas Waning Yun bermata binar bagaikan bintang pagi dan sebaliknya Nyimas Yuning Purnama bermata redup namun menyejukkan hati. Nyimas Waning Yun panas dan agresif menantang gejolak berahi hati muda, sementara Nyimas Yuning Purnama sendu namun membuat hati berdebar. Ya, Nyimas Yuning cantik secantik Purnama dan memaksa siapapun untuk berkasihan kepadanya. Purbajaya pun berkasihan dan bersimpati namun untuk perasaan cinta, dia masih ragu kendati peluang terbuka dengan lebarnya. Purbajaya mengerti keadaan ini. Sudah dia ketahui sejak hari kedatangannya, bahwa sementara orang Sumedang larang begitu bangga kepada orang Karbin yang dianggapnya banyak memiliki ilmu agama dan bisa membimbing orang menjadi baik. Semua orang bahkan percaya kalau negeri Karbin itu dikukuhkan oleh Seng Wali Sembilan sebagai puser bumi agama Islam dan seluruh penghuninya orang-orang salih semua dalam menjunjung kiprah agama. Itulah sebab nuah kalau hampir semua orang tua bercita-cita memiliki mantu lelaki Karben. Namun yang purba jaya tak habis mengerti, Ki Bagus suramalah malah dikecewakan oleh bangsawan yang datang dari Karben dan lebih tak dimengertinya lagi mengapa Ki Bagus Sura sepertinya tak jerah menghadapi kekecewaan ini. Buktinya, kini hadir pemuda karbon lain dan langsung percaya saja. Di lain pihak, Purbajaya memiliki rasa bangga tersendiri, namun di pihak lain dia pun merasa prihatin. Prihatin oleh sikap Ki Bagus Sura. Dia adalah orang tua yang mudah tergoda oleh pengharapan. Harapan lamanya yang musnah begitu saja tergantikan oleh harapan yang baru. Mungkin dia menginginkan nasib putrinya terangkat. Namun demikian tetap saja dia telah mengorbankan kepentingan putrinya sendiri. Dulu barangkali Nyimas Yuning tak mencintai Raden Yudakara. Tapi hanya karena ketaatan dan pengabdian kepada orang tua semata maka dia terima keinginan Ki Bagus Surah. Sekarang, gadis itu malah sudah akan dioper kepada Purbajaya tanpa Nyimas Yuning dimintai pendapatnya. Ini yang membuatnya prihatin. Aku sadar, putriku sudah tak berharga lagi. Ibarat sekuntum bunga, dia sudah dipetik orang. Mungkin disimpan di sebuah jamban, namun bisa saja tergeletak begitu saja di rumpun kering keinginanku ini lebih didasarkan pada sebuah permohonan ketimbang sebuah cita-cita si Yuning ini hidupnya sedang goncang. Dia butuh orang untuk membimbingnya, tutur Ki Bagus sura panjang lebar. Sekarang Oun saya tengah berusaha untuk membimbingnya. Kata Purbajaya pelan dan tak berani menatap orang tua itu. Yang aku maksud, dia butuh pelindung dan penjaganya. Dia butuh ketentraman hidup. Hidup seorang wanita baru terasa tentram kalau ada yang mengayominya. Dia butuh seorang lelaki. Bukan hanya berupa seorang ayah, namun jauh lebih berarti dari itu. Tapi mengapa musti saya? Engkau terlihat memenuhi harapanku, anak muda. Kendati usiamu masih sangat muda tapi kau berpikiran dewasa. Kendati kau bukan seorang bangsawan tapi wawasan berpikirmu sungguh luas. Engkau juga amat sederhana dan tak sombong akan kemampuan diri, Ki Bagus Surah habis-habisan memuji Purbajaya yang menjadi kikuk karenanya. Maafkan aku terlalu berani mengemukakan hal ini, padahal sudah aku katakan tadi bahwa putriku tak berharga, akhirnya Ki Bagus Surah tahu diri. Bukan itu maksud saya, Purbajaya jadi serba salah. Dia takut kalau Ki Bagus Sura jadi keliru menafsirkan dan malah tersinggung dengan sikapnya ini. Dan Purbajaya semakin khawatir ketika orang tua itu nampak menunduk lesu. Sepertinya harapannya didepak sudah. Berita ini terlalu tergesa-gesa datangnya, kata Purbajaya termangu. Ki Bagus Sura kini baru mau menatap Purbajaya. Sepertinya dia kembali memperoleh harapannya lagi. Kuakui memang tergesa-gesa. Aku sadar kalau urusan seperti ini tidak seyogianya dilakukan secara begini. Engkau perlu waktu untuk mempelajarinya terlebih dahulu, kata Ki Bagus Sura. Begitu kira-kira yang saya maksud, tanda petik ya. Pikirkanlah hal ini, purba. Namun, engkau harus tahu bahwa ini adalah harapanku yang amat sangat kepadamu," ungkap orang tua itu sepenuh hati. Purbajaya mengangguk dan mencoba akan berusaha memikirkan tawaran ini. Malam hari, Purbajaya jadi susah tidur. Obrolan di senja hari bersama Ki Bagus Sura ini ternyata amat mengganjal hati dan perasaannya. Tidak diragukan, sebenarnya Purbajaya pun senang melihat kecantikan Nyimas Yuning Purnama. Hampir semua pemuda di Sumedang larang habarnya, sama mendambakan kasih gadis itu hanya menandakan bahwa Nyimas Yuning memang gadis yang punya nilai lebih dibandingkan dengan gadis-gadis istana lainnya. Kalau tak begitu tak nanti semua pemuda bangsawan saling berebut ingin memilikinya. Purbajaya sebagai pemuda normal, tentu sama dengan yang lainnya, yaitu melihat Nyimas Yuning Purnama sebagai gadis istimewa. Gadis itu penampilan karakternya sungguh bersahaja dan tak mengada-ada. Tutur katanya sopan, tidak pula terhadap dayang pengasuhnya. Wajahnya jauh dari sederhana walaupun pupur yang dikenakan di wajahnya amat sederhana. Justru kesederhanaan pupurnya ini semakin memperlihatkan kecantikannya yang asli. Sudah Purbajaya katakan bahwa orang tuanya memberikan nama Purnama karena wajah gadis itu bak Purnama di subuh hari. Redup namun cemerlang tanpa gangguan awan. Ya, sebagai pemuda normal, Purbajaya tentu tertarik kepada gadis ini. Namun di hati pemuda ini banyak tabir menghalangi. Salah satu di antaranya adalah trauma terhadap apa yang bernama cinta kasih. Tak bisa disembunyikan lagi kalau peristiwa yang menyangkut nama gadis Nyimas Waningyun telah dan selalu membekas hingga kini. Purbajaya bukan merasa iri gadis itu digaet Raden Yudakara. Bila benar mereka bergandengan tangan berdasarkan cinta kasih, Purbajaya akan merelakannya, namun Yanak segalanya jadi membekas sedih di hati Purbajaya. Betapa susah sebenarnya menimba cinta kasih itu. Purbajaya tak boleh gegabah, tak boleh asal-asalan, tak boleh memiliki aji mumpung. Mumpung diberi kepercayaan, maka bagaikan kucing melihat tikus, tidak dipikir dua kali langsung diterkamnya dengan rakus. Purbajaya tak suka itu. Cinta tak boleh dilakukan hanya karena terkuaknya peluang. Betapa Nyimas Waning gadis bangsawan Karben rela menyerahkan jiwa raganya. Namun belakangan ternyata gadis itu bukan jodohnya. Sekarang peluang terkuak lagi. Namun Purbajaya tak boleh sembrono menerimanya. Cinta kasih itu bukan permainan benda mati. Ada hati dan perasaan yang ikut berperan dan itu yang menentukan segalanya. Purbajaya memang amat menyukai kecantikan anak bangsawan bagus surah ini. Namun cintakah dia kepada Nyi Yuning Purnama? Dan lagi hal lain yang sama-sama tak boleh dia abaikan, cinta jugakah Nyi Mas Yuning kepadanya? Antara Nyi Mas Ngyun dan dirinya mungkin terjadi cinta sehingga keduanya sepakat akan berbuat hal-hal yang dianggap akan merunyamkan keadaan. Namun, dengan Nyimas Yuning belum tentu ada tali benang merah yang mengikat kendati sikap orang tuanya begitu menyetujuinya. Memang, akhir-akhir ini gadis itu semakin dekat kepadanya, tapi hal ini punya alasan lain, yaitu gadis itu ingin mempelajari agama lebih dalam. Atau benar-benarkah belajar mengaji hanya digunakannya sebagai batu loncatan agar gadis itu selalu berdekatan dengan dirinya? pemuda itu menampar pipinya sendiri. Gila, lamunan itu terlalu jauh. Malam ini bulan kembali benderang. Anak-anak santri yang lain kembali tergoda untuk memilih latihan kewiraan bersama Ki Dita. Ini hanya punya arti bahwa untuk kesekian kalinya di Paseban hanya tinggal Purbajaya berdua dengan Nyimas Yuning Purnama. Untuk kesekian kalinya, duduk saling berhadapan, hanya terbatasi oleh bantal berlapis kain satin biru buatan negeri Campas sebagai alat penopang kitab suci. Tentu tak begitu jauh. Jadi Purbajaya bisa leluasa menatap wajah anggun gadis itu. Yun Yuning memang tengah tak sadar kalau wajahnya ditatap terus Purbajaya sebab dia tengah tekun membaca lafaz kitab suci. Suaranya pelan namun merdu mengalun. Sepertinya gadis itu tengah bernyanyi melantunkan lagu indah. Bibir itu bergerak-gerak mungil bagaikan menantang. Hidungnya yang kecil mancung kembang kempis karena desahan. Amboy, hidung itu bersemu merah dan sesekali disekanya dengan setangan sutra yang sejak tadi dipegangnya di tangan berjari-jari lentik. Purbajaya menahan napas. Kalau peristiwa ini terjadi beberapa bulan silam dan bukan di saat mengaji seperti ini, tentu gadis itu sudah digodanya. Betapa tidak, Purbajaya pada dasarnya adalah seorang periang. Dia teringat masa-masa indah bersama Mas Waningyun. Pertama berkenalan dengan gadis itu dilaluinya dengan care-care yang lucu dan konyol. Ketika gadis itu tengah bersampan di kolam taman petraan Istana Pakungwati, secara diam-diam Purbajaya melubangi lunas perahu. Akibatnya, semua penumpang berteriak-teriak karena perahu akan tenggelam. Penumpang berloncatan panik namun tak bisa berenang. Purbajaya segera tampil sebagai pahlawan dan menyelamatkan Nyimas Waningyun. Itulah saat pertemuan dengan gadis manis dan periang itu. Belum berlalu setahun. Namun waktu sesingkat itu telah mengubah segalanya. Nyimas Waningyun sudah dipersunting Raden Yudakara dan Purbajaya telah menjadi guru mengaji. Karena sudah jadi guru maka perilakunya menjadi lain, menjadi dipaksa untuk dewasa. Jadi mana mungkin seorang guru kerjanya menggoda murid wanitanya? Itu ayah namanya. Makanya Purbajaya lebih terkesan sebagai seorang yang pendiam dan tutur katanya suka serius melulu. Senyum tentu masih membekas namun jauh dari keceriaan seorang belia. Purbajaya ingin mengaku, semua perubahan ini tentu karena figurnya seorang guru dan bukan karena sisa-sisa cinta yang terpuruk. Kendati dia menyukai Nyimas Yunik Purnama, namun secuil pun dia tidak berniat untuk menggoda gadis itu dengan celoteh-celoteh lucu dan bengal seperti hari-hari lalu. Dia memang tengah menatap paras gadis cantik itu tapi bukan tatapan penuh berahi. Tatapan ini lebih berkesan sebagai pelampiasan rasa kasihan dan iba hati. Gadis itu bernasib malang. Kecantikan parasnya tidak membawanya sebuah berkah, kecuali jadi permainan keserakahan seorang laki-laki semacam Raden Yudakara. Sekarang oleh ayahandanya A, ah, sepertinya gadis itu mau diserahkan kembali kepada lelaki lainnya Mungkin Purbajaya tak sekejam Raden Yudakara. Mungkin saja Purbajaya sanggup memberikan penghargaan kepada gadis itu dengan rasa cinta yang tulus Namun demikian, dia tetap merasa iba Kalaupun ada cinta, cinta karena berdasarkan iba semata Betapa karena ingin melihat gadis itu terobati lukanya, maka oleh ayahandanya dia diserahkan kepada Purbajaya. Bila Nyimas Yuning akhirnya jadi dipersunting, Purbajaya bukannya bahagia, tapi malah menjadi sedih, sedih karena nasib gadis itu yang buruk. Purbajaya tak habis mengerti, mengapa Ki Bagus Surat tidak pernah mencoba menguak perasaan putrinya. Mungkin hati kecil gadis itu tidak suka dianggap benda mati yang bisa digeser ke sana kemari. Cinta sebenarnya tidak untuk dipaksakan, tidak pula bagi seorang janda. Purbajaya kembali menatap wajah gadis itu. Dia anggun, dia cantik. Kasihan kalau keanggunan dan kecantikannya hanya digilir ke sana kemari tanpa perasaan cinta ikut serta. Namun, purbajaya tahu. Tentu, gadis itu tak kuasa menentang kehendak ayahnya. Ya, kalau ibu gadis itu telah tiada, kepada siapa lagi dia akan menurut dan mengabdi? Kalau tidak, kepada ayahandanya. Purbajaya tahu kalau banyak anak gadis kehilangan cinta kasih remaja hanya karena ingin berbakti kepada orang tuanya. Malam ini, gadis itu tidak terlalu banyak bicara, kecuali suara lantunannya yang merdu di malam yang sepi ini. Purbajaya menduga gadis ini tak banyak bicara mungkin sudah tahu kehendak ayah handanya dan dia tak suka keputusan itu. Kalau benar begitu, Purbajaya jadi tak enak hati. Kalau benar begitu, Purbajaya harus segera duluan bicara dan mengemukakan isi hatinya. Dia harus katakan yang sebenarnya agar tak jadi siksaan bagi gadis itu. Ya, harus malam ini. Sebab sebentar hari Purbajaya Jaya diajak Ki Bagus Sura untuk melakukan perjalanan mohibah ke Karatuan Talaga. Sebelum dia pergi, isi hatinya yang sebenarnya harus diketahui dulu oleh Nyimas Yuning Purnama. Suara merdu Mas Yuning Purnama berhenti. Mengajinya selesai. Sesudah menghirup udara sejenak, gadis itu menatap Purbajaya Kebetulan pemuda itu pun tengah menatapnya sehingga tak pelak dua pasang mata beradu pandang. Nyimas, tanda petik, Ustad, tanda petik, keduanya bertatap lama kembali. Namun Nyimas Yuning kalah lebih dahulu. Gadis itu menunduk dengan rona merah di wajahnya. Belakangan Purbajaya pun ikut menunduk dan sepasang pipinya terasa panas. Lama mereka saling berdiam diri dan hal ini tak membuat hati Purbajaya semakin tenang. Nyemas sepertinya ada yang ingin kau katakan padaku, kata Purbajaya pada akhirnya. Malah saya yang menduga, Ustadlah yang sepertinya punya sesuatu yang akan disampaikan kepada saya, Nyemas Yuning balik bertanya. Kembali Purbajaya menunduk. Untuk beberapa lama lidahnya keluh kembali. Mengapa, Ustadz? Ada memang yang akan saya katakan, tapi saya khawatir engkau tak akan senang mendengarnya, kata Purbajaya sejujurnya. Pemuda ini memang jadi berpikir lain. Bagaimana seandainya gadis itu sebenarnya mau dipersunting olehnya? Bukankah bila dia bicara tak mengakui mencintai gadis itu, maka akan terjadi musibah derita yang kedua bagi gadis itu? Ah, Purbajaya jadi serba salah. Nyimas silakan engkau saja yang bicara duluan, akhirnya Purbajaya memutuskan. Kini giliran Nyimas Yuning Purnama yang terlongong-longong diam. Sepertinya gadis itu memendam perasaan bingung untuk menyampaikan sesuatu. "Mengapa, Nyimas? Kalau saya sampaikan, takut menyinggung perasaanmu." Ustadz, jawab gadis itu berani menatap Purbajaya. Purbajaya kembali balik menatap Tentu, ini menyakitkan, sebab tak biasanya seorang gadis mengemukakan kehendak. Tuturnya lagi, katakanlah apa adanya. Nyimas, potong purbajaya tak sabar, sebab ucapan gadis ini semakin membuatnya penasaran. Namun, ditantang seperti ini, malah gadis itu kembali menundukkan kepalanya, dan hal ini semakin menambah rasa penasaran purbajaya. "Jangan ragu, ucapkanlah Nyimas, purbajaya mendesak." Dia sudah menduga kalau pada akhirnya gadis itu akan tunduk ke pasa keinginan ayahandanya, yaitu mandah untuk dijodohkan dengannya. Barangkali juga tidak sekadar mentaati keinginan orang tua semata, melainkan juga karena hasratnya. Sekali lagi Purbajaya berkeyakinan bahwa sudah umum gadis di sini mengharap dipersunting oleh pemuda asal Karben. Sesudah agak lama membisu, akhirnya Nyimas Yuning berkata juga. Rentetan kalimatnya tenang tak tergesa-gesa dan ada kesan diucapkan dengan penuh kehati-hatian. Saya sudah diberitahu perihal maksud Ayahanda. Oh, iya? Tentang apa Purbajaya pura-pura terkejut? Tentang rencana pertalian jodoh kita, Nyimas Yuning Purnama berkata dengan nada agak bergetar. Hektometer. Lalu, bagaimana? Bolehkah saya mengemukakan keinginan? Engkau adalah orang merdeka, tentu boleh saja mengemukakan apapun yang ada di hatimu, Nyimas, kata Purbajaya mulai mencoba memecahkan teka-teki. Lalu Nyimas Yuning Purnama terdiam lagi sejenak. Dihirupnya lagi udara dalam-dalam seolah-olah ingin mengumpulkan tenaga agar kata-kata yang akan diluncurkannya kelak tidak mandek lagi di tengah jalan. Lama sekali. Ucapkanlah, Nyimas. Purbajaya kian tak sabar. Kalau boleh saya punya keinginan, saya ingin menolak pertalian jodoh ini. Nyimas Yuning Purnama berkata sambil tetap menunduk. Sepertinya betul dia takut ucapannya menyinggung perasaan orang yang mendengarnya. Purbajaya terhenyak untuk seketika. Duduknya tegak namun diam mematung. Tersinggungkah Ustadz oleh ucapan saya ini tanya gadis itu kemudian. Tampak sekali ada mimik penuh khawatir di wajahnya. Namun Purbajaya malah senyum dikulum. Dia mengangguk-angguk. Dan senyumnya tetap tak hilang. Mengapa musti tersinggung Purbajaya masih juga tersenyum. Ditatapnya wajah gadis itu lama-lama. Tadinya dia pun ingin mengatakan kalau dirinya sebenarnya kurang setuju dengan keinginan Ki Bagus Sura, namun maksud ini dia urungkan. Dia tetap khawatir kalau gadis itu malah yang tersinggung. Sungguh, saya tak tersinggung oleh ucapanmu, Nyimas. Ungkap lagi Purbajaya, "Kalau begitu, tentu Ustadz tak mencintai saya." Potong gadis itu, Purbajaya menghentikan senyumnya. Inilah memang salah satu keandahan seorang wanita. Mengapa ada pertanyaan seperti itu yang luncur keluar dari benaknya? Padahal, menurut hemat purbajaya, tak perlu dikemukakan. Saya tak bisa jawab pertanyaan itu. Yang penting, saya sekarang tahu bahwa Nyimas menolak urusan perjodohan. Jawab purbajaya, memotong harapan gadis itu. Saya pasti menyinggungmu, tanda petik. Tidak, bahkan saya bahagia. Engkau punya keberanian dalam mengemukakan kehendak. Saya berkehendak, siapapun berhak mengemukakan apa yang ada di lubuk hatinya, termasuk dalam urusan cinta kasih. Sudah terbiasa memang, orang muda berkorban dalam cinta hanya karena berbakti kepada orang tua. Padahal, jangan campur adukan cinta kasih dengan bakti kepada orang tua. Cinta kasih adalah urusan pribadi yang akan melakukannya pun pribadi masing-masing dan bukan perintah dari pihak lain. Kalau kau tak suka, maka tak perlu memaksakan diri. Cinta kasih adalah kebahagiaan dan bukan pengorbanan. Makanya tak baik perasaan cinta dilalui dengan duka, ujar Purbajaya lirih dan panjang lebar. Nyimas Yuning menatap lama, sudah itu tersenyum cerah, sepertinya dia mendapatkan dorongan moral dalam mengukuhkan pendapatnya. Tapi saya ini tetap saja seorang wanita. Kepada ayah Anda, saya tak bisa bicara seperti ini," keluh gadis ini. Dan Purbajaya mengerti maksudnya. "Biar saya yang membantumu bicara," Purbajaya memotong. "Bagaimana caranya? Tentu akan saya katakan bahwa sebenarnya saya tak mencintaimu. Jadi perjodohan ini harus dihapuskan. Begitu kan beres?" Nyimas Yuning merenung sejenak, sepertinya tengah mempertimbangkan usul ini. Engkau yang merugi sebab anda pasti menyalahkanmu, gumam gadis itu kemudian. Yang penting, ayahandamu semakin menyayangimu, Nyimas. Betapa menyakitkan seorang gadis secantikmu ditolak pria. Dan ayahandamu pasti semakin iba padamu sebab disangkanya kau terus terusan dirundung malang, kata Purbajaya tak sadar. Belakangan, dia baru tahu kalau ucapannya ini membuat wajah gadis itu murung. Tapi, maafkan ucapan saya ini, Nyimas Sambung Purbajaya. Tak apa, Ustadz. Namun, sebetulnya saya malu kalau ada orang mengatakan saya gadis malang. Jawab gadis itu, jodoh adalah urusan Tuhan. Apapun yang dikehendaki Tuhan, pasti itu yang terbaik buat umatnya. Jadi saya tak berani berkata kalau keputusan Tuhan dianggap sebuah kemalangan, sambungnya. Terasa ditampar pipi purbajaya oleh pendapat. Gadis itu. Ya, dia bodoh. Mengapa seorang guru agama malah tak becus bicara benar dan melantur kemana saja? Maafkan sekali lagi, saya menyakiti hatimu, Nyimas. Tidak. Malah saya yang harus kau maafkan. Saya menyakitimu karena berani menolak perjodohan bantah gadis itu. Purbajaya menggelengkan kepalanya, "Betulkah engkau tak sakit hatinya, Mas Yuning?" Masih penasaran tidak? Dan sepasang metu gadis itu nampak berkaca-kaca. Purbajaya tak tahu mengapa gadis itu malah menurunkan air matanya, hingga gadis itu pergi dan menghilang dari pandangan matanya. Purbajaya tetap belum mengerti makna air matu itu. Masih tersisa satu hari lagi untuk meninggalkan Sumedang Larang. Ini punya arti, Purbajaya masih diberi kesempatan bertemu Nyimas Yuning Purnama satu malam lagi. Seperti malam-malam sebelumnya, gadis itu duduk bersimpuh dengan anggunnya di atas balai-balai dan saling berhadapan dengan Purbajaya. Kemana lagi santri lainnya? Nyimas. Apakah mereka lagi-lagi berlatih kewiraan di padepokan Ki di Purbajaya heran? Yang saya tahu, tak ada latihan kewiraan di sana. Barangkali mereka masih di perjalanan, jawab gadis itu membenahi kerudung sutra putihnya. Kita tunggu saja mereka sebelum pelajaran dimulai, Purbajaya berpendapat. Sudah beberapa kali dia hanya mengajar Nyimas Yuning saja. Ini artinya, untuk beberapa kali ini dia hanya berduaan saja dengan gadis itu. Sambil menunggu yang lain tiba, akhirnya dua orang muda mudi ini mengobrol. Purbajayalah yang banyak berbicara. Ditunggu beberapa lama, para santri lain memang datang. Tapi Purbajaya mengerutkan dahi sebab di belakang mereka ada beberapa orang pemuda ikut serta dan perangainya mencurigakan. Kalian kami tunggu lama sekali, Kemana sajakah tanya Purbajaya kepada para santri. Namun yang menjawab malah pemuda asing di belakang para santri itu. Mengapa mesti menunggu anak-anak lain, kan lebih asyik berduaan saja kata salah seorang dari kelompok pemuda itu. Wajahnya tampan tapi miniknya angkuh. Purbajaya meneliti semua pemuda asing itu usianya barangkali sebaya dengannya, atau lebih muda satu dua tahun. Yang khas, Wajah mereka cukup tampan dan berpakaian santana, golongan menengah, menandakan bahwa mereka anak-anak orang berada. Karena bisa masuk ke puris seenaknya, barangkali mereka anak-anak bangsawan di sini. Purbajaya berhadapan dengan pemuda yang barusan bicara. Kulit wajah pemuda itu putih bersih. Rambutnya bergelombang hitam dan diikat kain halus warna nila. Matanya tajam serta sepasang alisnya tebal bagaikan sepasang golok melengkung. Hanya yang Purbajaya tak suka, hidung pemuda ini melengkung mengingatkan dirinya kepada Raden Yudakara. Raden Yudakara pun bertampang begitu dan perilakunya sombong namun penuh misteri. "Saya tak mengerti perkataanmu, sobat," kata Purbajaya pelan. "Aku hanya ingin tanya" Apa sih kerjamu di sini? tanya pemuda itu sambil bertolak pinggang. Tanyalah pada anak-anak santri ini kalau kehadiran saya di sini adalah mengajar mereka mengaji, jawab lagi Purbajaya. Mengajar mengaji? Mengaji apa ngobrol-ngobrol berduaan di malam-malam begini sambil sesekali berbisik-bisik sambil mengobrol senyum pemuda itu tertawa diikuti oleh tawa teman-temannya. Kalian ini bukan pasangan sah. Guru dan murid lagi. Mengapa kerjanya berduaan saja tanya yang lainnya. Nampak sekali semua pemuda ini hendak menekan Purbajaya. Kami tak melakukan hal apapun, apalagi yang dilarang agama, tutur Purbajaya lagi. Namun terdengar lagi kekeh mengejek dari para pemuda itu. Dengaralah ai kawan, betapa pintarnya si hidung belang ini berkilah. Santri lain disuruh pergi berlatih kewiraan sementara dia berupaya menggoda janda muda yang cantik. Hai teman, mari hajar si berdebah ini kata si pemuda tampan sambil bergerak maju. Teman-temannya ada sekitar lima orang serentak ikut maju. Purbajaya tidak punya kesempatan untuk menghindar. Maka tak ayal bentrokan pun terjadi. Dia seorang diri dikeroyok lima orang pemuda. Purbajaya meloncat ke depan agak ke arah tempat yang lapang agar tidak menyulitkan gerakannya. Sementara Nyimas Yuning berseru agar pertikaian tidak berlangsung. Beberapa anak santri malah menyingkir agak jauh kendati mereka seolah membiarkan pertempuran berlangsung. Tapi santri putri kebanyakan sudah menyingkir mencari selamat. Kelompok pemuda ini membentuk lingkaran dalam upaya mengepung Purbajaya. Mereka terus bergerak sambil memutar. Yang aneh, pasangan kuda-kudanya begitu indah dan gerakannya mirip orang menari. Purbajaya mengenal beberapa ilmu kewiraan. Ada yang diperlihatkan dengan gaya keras, ada pula yang dikemas dalam gaya lembut. Purbajaya bahkan mengenal ilmu kewiraan yang dikembangkan oleh Ki Dita, mengutamakan kelembutan gerak. Habarnya dalam melatih ilmu ini juruis Juruski Dita diiringi dawai kecapi dan tiupan suling. Bagi orang awam, gerakan indah yang diiringi dentingan dawai kecapi dan bunyi suling hanyalah gerak tarian biasa. Padahal di balik kelembutan itu ada tenaga dahsyat yang bisa membahayakan jiwa lawan. Namun demikian, tenaga dahsyat yang dikemas kelembutan ini harus dimainkan oleh orang yang memiliki kelembutan hati pula dan jauh dari sifat emosi. Purbajaya sangsi, apakah kelima orang itu sanggup memainkan jurus ini dengan baik? Purbajaya sedikit terkejut melihat gerakan mereka. Jangan-jangan kelompok pemuda ini murid-murid Ki Dita. Kalau benar, dia perlu hati-hati. Bukan takut menghadapi mereka, namun yang Purbajaya khawatirkan, antara Ki Bagus Sura dengan Ki Dita bahkan dengan majikan Ki Dita yaitu Ki Sanja, tidak memiliki kesesuaian paham, purbajaya tak mau urusan malam ini. Jadi, kian menyulut pertikaian mereka. Purbajaya tak bisa berpikir lama sebab serangan-serangan datang beruntun.